Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Pariwisata bertemu lagi di channel Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam edisi Cigo. Kali ini Ifta dan Uda Ricul sudah sampai di situs cagar budaya Candi Tanjung Medan. Mau tahu penampakan di dalamnya seperti apa? Yuk, kita Cigo. Candi Tanjung Medan adalah situs purbakala yang terletak di Dusun Tanjung Medan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Cerita penemuan candi ini cukup unik loh di sana, karena secara tidak sengaja saat penggalian saluran irigasi Panti Rao pada tahun 1992. Menurut ahli, Candi Tanjung Medan ini adalah peninggalan agama Buddha Mahayana sekitar abad ke-12 sampai 13 Masehi. Kalau dilihat dari strukturnya yang terbuat dari batu bata, mungkin candi ini ada hubungannya dengan Candi Padang Roco ya di sana. Seperti kita ketahui, Candi Padang Roco juga merupakan candi peninggalan Hindu-Buddha yang ada di Kabupaten Damasraya. Nah, di sana tahu tidak kalau Candi Tanjung Medan ini juga terkenal dengan legenda Putih Sangkar Bulan. Oh iya, dari 6 reruntuhan, hanya 4 candi yang berhasil dipugar, yaitu Candi Tanjung Medan 1, 2, 5, dan 6. Bagaimana Bun Sana? Menarik bukan berwisata sejarah di Candi Tanjung Medan? Sekian dulu di Cigo kali ini, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.